Dame. Kelihatan slide-nya? Belum, Prof, belum. Tutup ya? Ya, stop lu sharing-nya. Ini. Nah, bilang sama ya. Share. Nah, sekarang. Nah, kelihatan? Kelihatan, Kak? Iya, sama pun kelihatan, Prof. Tinggal di slideshow, mantan. Oh, iya. Ya, iya. Reng. Ya. Oke, sampun, Prof, sampun. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Teman-teman, residen, kita mulai konsep-konsep dari functional neurosurgery, ya. Apa saja yang nanti akan dikembangkan ke depan, minimal apa mendiagnosis saja ya, nggak sampai empat kompetisinya ya, ada yang ini, ada yang empat, ada yang tiga ya, ada yang dua. Nah, ini saya jelaskan kenapa sedikit sih video yang keluar ya, tapi kelihatan foto saya, video saya. Kelihatan ya? Slide welcome, Prof. Terlihat nih ke Prof. Terus, oh iya. Hilang ya? Ya. Ya oke, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan functional neurosurgery? Ini nanti ke depan akan sangat luar biasa perkembangannya ya, terutama dalam neurological science ya. Tapi saya belum pernah, ada yang belum pernah mengerjakan, terutama DBS dan lateral movement disorder dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan yang mudah-mudahan nanti yang mengembangkan lebih lanjut ya. Tapi saya memberikan gambaran saja dulu singkat ya. Ya, konsep dari saraf itu, neuron itu, saraf peripheral atau neuron itu adalah satu irritation, lesion, dan dysfunction. Ya. Kalau misalnya contoh saraf diiritasi, itu saraf disebutkan nyeri dia ya. Atau agitasi itu restless dia ya. Atau irritation. Begitu dia lesion, rest dia ya, lesion. Lagi ya. Dysfunction, ini dysfunction bisa hyperdysfunction, ya. Hypodysfunction ya. Hyperdysfunction ini contohnya ya epilepsi. Nervus 5 juga hyperdysfunction ya. Trigeminal neuralgia. Hemipasial spasma juga hyperdysfunction dari nervus 7. Ya. Lesion, irritation, lesion. Nah, contoh misalnya HNP. Pada saat dia iritasi luar biasa sakitnya ya. Kalau hidrasi terus ya dibiarkan tambah keras dia, analgetik kuat dikasih dan sebagainya, mati sarafnya, lesion dia. Lesion hilang sakitnya, tapi kok kakinya mengecil gitu ya. Jangan sampai kita terkecoh atau confused bahwa hilang sakitnya karena carpal tunnel, karena compression. Sakitnya bukan pasti compressionnya hilang ya. Isolation ya. Kok hilang sakitnya, hebat sekali dokternya. Tapi kok mengecil kakinya? Nah, kalau masih kok lagi ya. Dysfunction juga samanya. Nyeri luar biasa. Hyper dysfunction sendiri. Ya. Itu irritation. Sama dengan nervus 3. Pada saat terjadi hernia, belum hanya sampai menyentuh nervus 3. Iritasi saja. Pupilnya menyempit ya. Begitu dia plegi lebar ya, lesion ya. Jadi pada saat permulaan tuh, kok bisa yang satu normal yang akan epidural tuh kok kecil ya, kecilan sini. Sebentar lagi tunggu tes lebar ya. Itu no, ini konsepnya. Motorik,
misalnya spasm seperti function ya, misalnya epiphyseal spasm, varice misalnya pada entrapment syndrome ya, semua entrapment dianggap ya entrapment syndrome, misalnya jahitan yang rapat too tight suture, entrapment juga itu ya. Nyeri dia apa kalau dibiarkan terus berusak ini hipoksia necrosis ya hilang nyeri. Plegic complete lesion, convulsion misalnya dianggap hyper dysfunction ya. Sensoric discomfort sensation depend on effector target ya, anesthesia pain dynamic nervous system. Konsepnya penanganannya ablatif ya. Ablatif memotong pathway ya, circuitnya pain pathway atau pain circuitnya dihilangkan, dimatikan ya. Ablatif non ablatif ya, contohnya ya decompression, neural decompression itu non ablatif ya. Neural ablation memotong pathway ya, itu ablatif. Non ablatif ya neural decompression. Ini konsep-konsepnya. Ini misalnya kita lihat saja dulu ya sambil cerita. Ya. Ini pada trigeminal neuralgia ya, insisi ini sisi yang kecil di buku itu kecil itu yang udah epan ya, udah biasa pinter ya, udah banyak ngerjakan ya, ngerjakan 76 kasus ya. Yang permulaan lebar mulai dari bisa dari tengah-tengah oksipital ya, di bagian yang paling tipis dengan ke lateral ya, sampai ketemu harus kalau baru belajar harus ketemu sinus ya, transversus dan sigmoid ya. Ketemu itu harus baru-baru, apalagi pertama kali ngerjakan, mulailah yang jauh tapi terus sampai ketemu. Kadang-kadang kalau belum ketemu malah mastoid ketemu duluan, buka sampai dia ketemu sinus sigmoid sama sinus ini. Nah kemudian begitu buka pertama, nah ini pasti nervous 7 nih ya, kalau ke atasnya lagi kalau rostralnya dekat dendrium, agak di dalam, agak di depan sebenarnya, kalau dari belakang agak di dalam, itu nervus 5 ya. Ini tidak pernah sekalipun menemukan kasus yang sama ya, pika dan aika apa lalu macam-macamnya, tapi statistik mengatakan bahwa vascular conflict ya, vascular conflict itu 98% sampai ada yang mengatakan 100% ada vascular conflict ya. Itu cari konfliknya, cari konfliknya selalu cari di tes ya, dorsal root entry zone-nya. Itu yang menyebabkan ngeri ya. Yang paling penting adalah bagaimana vascular konfliknya itu dijauhkan dari nervus 7 ya. Jadi nervus 7 oleh karena apa? Retraksi terlalu banyak akan terjadi lesi ya, bell palsy ya, kadang-kadang permanen karena di dress ya, tercabut ya di dasarnya. Jadi nervus 5 lebih gampang, kalau dia mati dikit ya hilang sakitnya ya, boleh ya dikit. Nervus 7 enggak, lumpuh, susah kembali kalau kita retraksi terlalu ini. Kalau retraksi enggak mungkin tertariknya ke distal, ke perifer, tertariknya ke dress. Dress tertarik enggak akan berfungsi dia total ya. Itu ininya ya, ini prinsip seperti contoh ini. Ya. Ini dia ya, ini kan ada dekat nih, kenapa enggak ya di dress, di dressnya ya, vascular yang di dress yang dijauhkan away from dress ya, artinya ya. Maksudnya ini kadang-kadang seperti ini masih ragu-ragu gimana. Nah, ini teflon dipakai ya, kalau ada yang sekarang tidak perlu teflon, rerouting, pindahkan dia ya, kemudian dipiksasi setelah dia pindah, ini dikasih teflon. Nah ini baru-baru ini kasih aja ini banyak-banyak biar pasti, nanti saya perlihatkan hasilnya.
sebenarnya nih cari aja khusus yang ditulis satu set tindakan situ ya. Yang ini yang kelihatan jelas nih pena nih pasti tidak menekannya. Yang di bawah nih yang ditulis nih kan itu prinsip waktu pertama kali ngerjakan itu bingung gitu ya. Mana sebenarnya gitu ya. Jadi lama-lama nanti ya makan dulu, latihan dulu, lihat asisten dulu. Nanti akan. Tapi waktu insisi sebelum masuk sampai ke sini, kalau hujan tanya, pertama buka dura, setelah itu drainase likuor keluarkan ya. Makan likuor dulu, ingat. Kalau enggak bisa, enggak insi keluarkan likuor, itu pasti salah ya, pasti nanti disalahkan ya. Jadi insisi, setelah insisi buka identifikasi sinus, ya. Sinus transversus maximoid, setelah itu buka dura ya. Usahakan jangan sampai les buka dura itu lesi sinus ya. Setelah itu keluarkan dulu likuornya ya. Keluarkan sampai ke PS, kemudian identifikasi nepus 7 yang jelas ya. Lalu nepus 5 lebih di atas sedikit. Makanya saya anjurkan untuk pertama kali buka dulu agak ke medial, enggak masalah ya, ke tipisnya itu. Terus ke bawa ke lateral ya. Itu. Setelah likuor keluar semua, kempes dia baru. Setelah kempes, post-op biasanya ada vertigo pasti mual ya, karena likuor banyak keluar. Itu. Lanjutkan. Ini contoh lagi. Ya. Ini contohnya. Kurangin setuju ya. Langsung ini tidak pernah sama ya. Kemudian tadi bawahnya. Hati narik, kalau baru belajar pasti tak berani narik ya. Dan ada sesuatu tarikan yang sangat harus latih ya, seberapa dia bisa itu dissect dengan kumpulnya itu harus dicari. Nah, nanti ini tabur dikit ya namanya. Tabur dulu mikroskopnya jelek itu. Ini hati-hati sekali ya. Jadi yang paling penting tadi posisi, positioning, pack band ya, position. Di mana posisi pack band itu? Setelah itu draping, kemudian insisi kulit. Kalau baru belajar mungkin lebar, mungkin bagus, kecil-kecil itu jangan ya, dulu kalau dulu. Kemudian identifikasi harus sinus transversus maximoid ya, bawah. Nah itu drainase likuor, suction likuor kecil, sedot yang paling minimalnya sedot pelan-pelan sekali ya. Jangan nyedot ke kelas pelan-pelan sampai dia kempes dengan sebetulnya. Lalu itu baru identifikasi dorsal root-nya ya. Kira-kira dari sana kemudian ketemu konflik. Nah, ini, jangan nepus 5 atau nepus 7-nya di resi teflon ya. Di dorsal root-nya cari ya. Ini ya. Tuh. Dorsal root-nya. Sedikit, nah, itu ya di dorsal rootnya itu ya, tagnya jangan cari di yang di sarafnya ya, dorsal root, tambahkan masukkan itu hati-hati ya, itu kalau baru-baru tidak berani dia masukkan gininya, entah robek nanti merah dan sebagainya, pelan-pelan ya, itu sudah ya dari bawah dari depan sebenarnya nekannya dari bawah di sini kelihatan, saya bilang bawah itu depan tuh ya. Tarik dikit biasanya tidak berani narik ya di dorsal root. Saya lanjutkan. Nah ini contoh-contohnya kita putar ya satu-satu. Kitnya dok. Berapa lama ibu menderita? Sudah satu bulanan itu sakitnya seperti tapi itu. Sebelumnya sakit-sakit dikit, satu bulannya luar biasa sakit ini. Iya. Sakitnya luar biasa. Sakit itu sudah berapa lama? Udah hampir 6 bulan ya, 6 bulan itu dok. Karena satu bulan ini sampai ini. Iya, luar biasa. Saya sudah enggak tahan. Makan enggak bisa, minum enggak bisa, dok. Terus abis itu, iya saya obat enggak mempan. Saya kalau meeting itu nunjukin kertas enggak bisa bicara, dok. Gitu. Sekarang setelah operasi gimana saya, Bu? Sudah enggak. Tadi saya makan ya nyaman, tidur juga enggak ada kesendatan, ya Pak. Minum itu. Nggak ada kesendatan sakitnya, nggak ada mual, nggak ada muntah dok.
Gitu ya. Terima kasih dok, luar biasa dok. Ini pasiennya kalau setelah 3 bulan ya, kontrol. Namun dia. Ya. Terima kasih, Prof. Saya sudah nyaman, jadi sudah bisa bicara, sudah bisa kerja, sudah beraktivitas kembali dalam waktu yang begitu singkat. Dalam arti seperti itu, jadi kita atas pertolongan Prof. Sampai hari ini pun saya sudah bisa setir sendiri, sudah kerja proyek sendiri. Masih nggak mau dia ya pakai ini loh, pakai spasi. Oh ya, ini hemipasial spasmonya, ini ya operasi juga hemipasial spasmon, lihat ya, ini contoh hemipasial spasmon juga ya. Malu ya? Enggak malu sih, bro. Sakit, enggak jelas, capek. Sampai sekian menit sampai nggak bisa baca, nggak bisa lihat tulisan. Nah setelah operasi dalam waktu 2 bulan dia sembuh tuh. Tidak ada keluhan, ada minder lagi, nggak ada minder lagi. Ya ini saya tunjukkan contoh-contoh pasien ya. Ini. Spasi aja. Ini mana caranya? Itu. Oh. Nah ini. Halo Eka, kelihatan nggak kamarnya Eka? Kelihatan bro, kelihatan. Kelihatan bro. Ya. Nah ingat selalu di dress ya, di dress. Ini agak kabur gambarnya, di dress ya. Nah, jangan cari yang di sarapnya dekat dengan pon. Di pon itu tadi. Pon. Ya, itulah contoh-contoh ya. From home does functional neurosurgery help. Ya. Really give immense help to those patients who are suffering from certain neurological disorders. Panika luar biasa perkembangannya. Kemudian some example ya, migraine, Alport disease, Bell palsy, ya, inclusion body myositis, neurosis, periventricular leukomalacia, vegetative motion disorder. Ya. Apakah functional neurosurgery efektif apa enggak? Eh? Of course katanya. It is very effective since it provide proper treatment for patient with the following problem. Ya? Movement disorder. Movement-nya. Ya, disorder. Epilepsi. Ya? Simptomnya hilang. Ya? Essential tremor. Chronic pain.
spinal cord injury, muscle spasm, and psychiatric diseases. Ya. Facility Indonesia apa? Surgery, hanya ini aja ya. Kita malu sebenarnya di Indonesia sekarang. Epilepsi sudah, tapi mulai ada yang lain. Di BS dan sebagainya, tapi belum di Bali. Nanti dikembangkan ya, tolong ya. Ini apa, presiden-presiden yang baru, yang muda-muda ya. Mengembangkan semua, supaya semua yang bisa dikerjakan di luar, di sini juga bisa ya. Yang zaman saya cuma ini aja, reasoning procedure, sama naip surgery, belum ada ya. Ini contoh ablatif ya. Non-ablatif ya ini saja yang kita kerjakan, masih bisa ya non-ablatif. Mikrovascular decompression atau neural decompression ya. It's used the most modern and advanced technique, ya. Neuromodulation, spinal cord stimulation, seizure surgery, deep brain stimulation, ya. What is the ultimate goal of the functional neurosurgery? Goalnya, to give a new and fresh life to each of the patients. Goalnya, ya. Ini kita hargai, angkat topi kepada yang mengadakan riset di sini, ya. Deep brain stimulation, a brain pacemaker. Ini saya, ini kalimat saya nih ya. Brain pacemaker itu saya yang buatnya. Menganggapnya brain pacemaker, ya. Neurological disorder. Brain pacemaker ini kenapa? Karena ada di Jerman sedang riset. Kalau rusak pendengarannya, matanya tidak bisa lihat, kenapa kita tidak buatnya? Misal implanted generator ya, untuk brain pacemaker. Ada yang itu ya, mungkin kedepannya nanti pasti akan hebat sekali. What is deep brain stimulation? Ini penting karena saya mau merangsang ke depan harus ada yang ngambil bagian ini. Deep brain stimulation atau DBS, ini yang akan di sini itu harus punya otak Pentium 4 ya, supaya membayangkan ruang ya. 3 dimensi, 4 dimensi di otaknya, bisa membayangkan semua dan bekerja. Deep brain stimulation DBS is a surgical treatment which implant a medical device called brain pacemaker, called implanted generator, gitu sebenarnya. Implanted generator, ini implanted generator, saya buat brain pacemaker ya. DBS send electrical impulse to specific part of the brain which need to be stimulated. Ya, ini sebenarnya istilahnya implanted ya, power generation ya, implanted power generation. Tapi saya anggap ini pacemaker ya. Ini ya, ini yang nanti kedepannya luar biasa berkembangnya. What is deep brain stimulation? Nah, ini ya. Deep brain stimulation yaitu ada power generator, ya. Power generator yang menstimulir, memberikan impulse atau electric discharge, ya. Itu yang bisa dimanfaatkan ke depan untuk many kind purposes, ya. Electric stimulation itu akan sampai ke daerah asosiasi kortek dan sebagainya. Itu ininya deep brain stimulation sebenarnya. Apa yang diperlukan? Kadang-kadang deep brain stimulation memberikan impulse pacemaker, kadang-kadang deep brain stimulation mengcounter abnormal electric discharge, dikontrol dengan deep brain dengan stimulation, ya. Melawan atau menghasilkan, ya. Nah ini implanted power generator ini pasangnya, ini harganya kira-kira 300 juta ya. Sekali prosedur itu habis uang 600 juta, 500-600 generiknya di Jakarta sudah dikerjakan oleh Dr. Indas ya. Dan di Surabaya ya. Itu bisa. Kulitnya seperti ini, kemudian masuk. Ini bisa bertahan 5 tahun ya, 5 tahun sampai 10 tahun.
mayat dipasang di dada sini, dan dialihkan dipasang di. Kalau pada Parkinson, nukleus subtalamus ya, ini dipasang di brain semuanya, kiri kanan bisa dan sebagainya. Nih, movement disorder, apakah harus ada departemen dok movement disorder? Ini makin ke depan makin departemen itu makin sempitnya. Movement disorder, Parkinson, tremor, dystonia misalnya. Selected brain region has provided effective benefit for this disease. Yeah. Still under research. Yeah. Masih semua mencoba-coba. Yeah. Belum ada yang cocok sampai sekarang. Yeah. Nah, sekarang stereotaxic untuk stem cell. What is the is that any place for stem cell? This sudah semua juga riset jadi coba ya. Parkinson, chronic pain, tremor, ya, dystonia ya. Tuh, nah ini contoh ini ya. Disorder movement disorder dan sebagainya sebagainya. Ini masih bisa simptomnya. Simptomnya bisa dikurangi atau dihilangkan. Ini penyakitnya, misalnya Alzheimer, belum. Ya, itu mungkin jawabannya nanti stem cell. Ya, mungkin. Tapi tremornya untuk Parkinson, tremornya dihilangkan. Tremor, slow movement, stiffness, posture ini associated with old age ya, yang not uncommon ya, podopathic misalnya. Lebih dari 5 tahun of disease, on-off fluctuation, significant dyskinesis of pace, nah, ini ya, pilihannya. Surgical strategies, ya ini tekniknya, maya, lesion, subthalamic nucleus, ya, stimulation, ini ya, subthalamic nucleus itu di sini, ada Parkinson contohnya, subthalamic nucleus di sini, kemudian ini kalau MRI ya, sini, ini, itu yang lesi untuk Parkinson. Conventional surgery tentu merusak banyak ya. Itu bisa dengan stereotaxic. Stereotaxic harus mikirkan macam-macam. Kalau tak slack, bergerak, batuk dan sebagainya itu bergeser ya. Terus ada MRI intraoperatif di operating theater. Itu idealnya ya. Ya, PG place subcutaneous sini ya. Masuk ke atas, direktur masuk. Ya. Bisa dua, bisa satu. Ini tenis ya, sangat teknik. Ini training step, ini tekniknya, itu konsepnya pentingnya. Nah ini ya contohnya ya, taktik pemasangannya biar pas ya. Ini saya cepatkan ya. Nah, ini contoh buat ya. Sisi nah ini kalau dari pasang ya begini ya, saya pernah ikut sekali ikuti di Siloam Bonjeruk ya, pemasangan ini waktu saya jadi ketua pokja fungsional ya, karena ini gas fungsional ya, ya ke situ. Normal ya nih contohnya. Deep brain stimulation alternative procedure. The procedure can treat all of the major symptom ya. Test quality ya. Penyakitnya Parkinson jalan terus, symptomnya dikurangi ya. Chronic pain sama aja ya. Neuropathic pain, nociceptic pain, site of treatment, very aquadactyl gray and very nah, ini juga sama ya. Group and recommended ya, disetujui untuk gimana harus di pasangnya. Post treatment resistant depression selalu harus ada ya,
banyak sekali yang bisa dipelajari dari sini. Well, GBS for TRT OCD, system depression, bedahnya, obsesi bedah di approve-nya, Amerika. Limitation dalam GBS surgery. Mood and increase suicidability, excessive bleeding caused by damage to the blood vessel, yeah. Expensive. Dek. Ini ya, ini teknis, sangat teknisnya, ya, prinsipnya seperti itu. Dia harus yang belajar direct brain implant have been used to treat non-congenital blindness and lock-in syndrome. Ini di treat ya sebagai total brain pacemaker ya. Buta gimana kok buta kalau kasih ini? Ini one of the first scientist jadi artificial dengan deep brain stimulation ini. Dia working brain interface to restore sight was private researcher William Dobell ya. Ini ya, ke depannya microchip advance in the neuroscience will continue to drive the application of EDS. Finally, innovation and biomedical engineering and technology will continue to apply to DBS ya. Ini ke depannya mulai dari impian, mulai dari membayangkan di mimpi dulu baru akan terjadi ya, reference. Itu kira-kira ya, ada banyak, ada yang tanya atau komentar, silakan. Halo. Iya, yeah, Prof. Ya, ada komentar tanya. Selamat pagi Prof, izin Prof, Buana Prof. Nanti MPD itu pasti ujian keluar ya. Ya. Iya Prof, terima kasih banyak Prof, informasinya ini bagus sekali Prof untuk materinya. Juga kalau saya lihat, waktu saya kebetulan di Neuro, sebenarnya mungkin banyak nih ke Prof, pasien terbenik Prof, yang Parkinson yang sudah refraktor, mungkin kemudian obat ya. Baik, tapi semakin lama gejala makin buruk. Terus kejang yang refraktor juga pada bagian pediatri atau di neuro yang terus dikasih obat tapi tidak baik. Atau mungkin pasien-pasien, ini kan banyak sebenarnya mungkin pasiennya, Prof. Ini kalau bisa dikerjakan, bagus. Yeah. Ini, gini, ini, Prof, mungkin ada pertanyaan juga, Prof. Untuk pasien-pasien misalnya dengan trigeminal neuralgia, ini, Prof. Bagaimana cara kita, mungkin saya harus baca lagi, Prof. Memastikan masalahnya memang di vaskular nih ke Prof, mungkin tadi kan ada beberapa konsep nih ke gangguan yang mungkin menyebabkan masalah nih ke, apakah dengan MRI atau mungkin sequence, tapi yang biasa Prof gunakan sebelum biasa untuk mendiagnosa pasti nih ke masalahnya karena penempelan SCA pada reverse stigma nih ke Prof, terminal. Terima kasih. Ya, idealnya memang semua pemeriksaan MRI ya, CT angio itu diduga yang mana, tapi saya belum pernah memanfaatkan itu, belum ada waktu itu ya. Sekarang baru mulai mencari-cari juga mungkin pasti ini kira-kira pembuluh darahnya ini. Jadi kalau MRI 3 Tesla itu bisa kelihatan jelas ya, bayang ini yang pembuluh darah yang di situ itu bisa kelihatan, tapi belum pernah ada. Ini menduga-duga ini kira-kira, tapi dari klinisnya itu khas berpatokan di periksa klinisnya, kemudian cari. Cuman prinsipnya, kalau sarafnya yang tertekan, itu jarang ya. Kalau kecuali dia menekan di dress, pilihan pertama di dress dulu. Tapi itu kan teorinya. Saya pernah gak ketemu di dressnya ada apa-apa. Yang di sarafnya malah cekung sarafnya, itu yang saya geser, hilang juga. Pernah ada, hair trigeminal neuralgia. Bayangan saya akan susah sekali. Tapi begitu saya buka, setelah 3 bulan itu masih, saya hair, masih gampang, masih kelihatannya, teflonnya masih dan sebagainya, airnya hilang. Itu ada salah satu hair anak muda.
ya. Itu ininya. Tapi paling bagus DD-nya kan sudah ada DD-nya semua dan sebagainya. Kemudian pelan-pelan kalau ada MRI 3 Tesla cari identifikasi. Sekarang yang expert yang bisa mengklaim istilahnya toward 100% successful gitu ya. Dari Jepang ada ya. Dia menggunakan juga 3 Tesla itu MRI-nya diidentifikasi semua dan patient selection. Betul-betul trigeminal neuralgia karena vascular conflict, konflik ya, bukan penyakit lain. Itu bisa 100%. Kita enggak 100% kadang-kadang karena gejalanya tidak spesifik atau kita patient selection-nya bukan trigeminal neuralgia ya. Itu gininya, itu hati-hati banyak CDD-nya mimicking tuh trigeminal neuralgia banyak ya. Itu. Jadi ke depan nanti yang mudah-mudahan nanti harus cari yang dan sebagainya. Dan epilepsi juga banyak nanti mungkin perlu stase di Semarang kalau tidak di luar negeri karena COVID ya. Untuk epilepsi kompetensinya 3 itu sebenarnya yang khusus ya. Itu epilepsi dan lain-lain kira-kira ya. Jadi yang paling penting trigeminal neuralgia, hemipasial spasmum, atau lusuh perineal ya. Mikrovascular decompression ini termasuk neural decompression. Ya. Itu yang paling penting jangan ilmu dengar, baca ya. Sehingga kalau sudah baca konsepnya jadi baik sekali. Konsepnya jadi jelas kita ketahui. Konsep yang benar merupakan terapi yang meyakinkan, ya, tidak ada keraguan. Itu ini prinsipnya. Ya bagus sekali Bu Ano ya. Ada yang lain lagi? Prof, terima kasih banyak. Lagi Prof dengan Martin izin bertanya Prof. Ya. Niki Prof, apa ada kan ini satu tindakan di yang mau tanya tentang deep brain stimulation. Terima kasih sudah mengkawasan kami. Niki kan mungkin tindakan ini tidak semua bisa apa memberi keberhasilan. Niki apa ada seperti prediction scoring atau bagaimana cara memprediksi bahwa ini kemungkinan besar tidak akan berhasil untuk pasien ini atau kasus ini. Apakah ada semacam cara kita memprediksinya? Kemudian berikutnya Prof, kalau menentukan lokasi implan ini Prof, yang bayangkan mungkin akan di MRI atau apa, tapi teknisnya bagaimana cara menentukan posisi, oh ini posisinya kita harus taruh implan di lokasi yang tertentu. Kemudian yang terakhir Prof, untuk efek samping kan memang ini dikatakan aman, namun bisa menimbulkan efek samping pada saat stimulasi misalnya nyeri kepala, gangguan kepribadian dan lain-lain. Mungkin kalau muncul side effect itu, apakah dengan settingan stimulasi bisa mengurangi atau cabut implan merupakan jawaban? Mungkin mohon penjelasan Prof. Terima kasih Prof. Ya seperti misalnya stereotaksik dan sebagainya itu menentukan lokasi, ya lokasi itu berdasarkan riset dari pelbagai dari binatang dicoba di mana dan sebagainya. Ya. Kemudian dari yang pertama ada pasiennya waktu riset pertama ini saya baca itu yang udah frustasi nggak bisa dengan ini, mau nggak dengan pilihan ini, coba yang baru pertama dia di, tentu dia sudah belajar dari binatang dari ini tentang anatomi sudah jelas sekali ya, ini dirusak di binatang begini ini dan sebagainya, yang sudah frustasi sebagai intractable atau the frustrated patient with Parkinson misalnya itu ternyata sampai sekarang, itu konsepnya sampai sekarang, subtalamikus itu yang paling baik, paling cocok untuk itu. Tentu nanti tidak mengesampingkan kemungkinan yang lain, masih riset ya. Jangan sampai menghapalkan itu, bahwa itu harus begini, gitu. Jangan. Ini pendis, sehingga kita tidak bisa berpikir yang lain. Ini selalu harus mulai riset dan sebagainya dibaca, banyak yang mengerjakan ini nanti. Saya tidak bisa menjelaskan semua skor-skor itu ada ditulis, bukan saya tidak baca ya. Skor-skor yang mana yang kandidat supposed to be good, successful rate ya. Itu ada di literaturnya, saya tidak baca, dan tahu konsep-konsepnya saja ya. Seperti memasukkan jarum ke otak, konsepnya salah lokasi ya. Kedua, perdarahan, berdarah kena ya. Ketiga, infeksi ya. Keempat, akibat dari rangsangan situ remote effect dari lesinya ya dan sebagainya itu sudah biasa ya.
Nanti baca lagi. Saya ada semua ya. Mana yang ininya, cuman saya enggak baca. Itu bagus sekali pertanyaannya Martin ya. Mudah-mudahan merangsang nanti ke depan. Karena masa depan yang saya riset terakhir dari Jerman itu saya baca luar biasa ya. Pada binatang dicoba, matanya dipotong ya. Di brain stimulation gimana efeknya kalau diberikan artificial stimulation dan sebagainya. Tidak menyampingkan kemungkinan di ke depan. Situ. Ya maaf, Martin saya tidak bisa jawab semuanya. Makasih. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi ya? Benar pertanyaan yang lain? Menambahkan yang Martin aja, Prof. Karena mungkin ya. Juga sempat baca sedikit tadi pertanyaan Martin. Bagaimana cara menentukan apa namanya target untuk DBS? Ya. Jadi memang untuk Parkinson memang ada beberapa target yang bisa ditentukan oleh untuk menstimulasi. Yang pertama kan yang sudah terestablis kan STN atau subthalamic nucleus dan ya. Globus pallidus eksterna kan seperti ini. Terus kemudian ada juga yang baru-baru contohnya kayak nucleus pedipolopontin seperti itu. Nah, cuman untuk menghilangkan gejala tremor dan bradikinesianya itu memang di subthalamic nucleus sama di globus pallidus yang menjadi target. Tapi kalau kita mau menghilangkan instabilitas dari postur tubuhnya, katanya di pedipolopontin nucleus katanya targetnya seperti itu. Kemudian secara teknis memang pemasangan DBS itu memang kita harus mengecek 3 set MRI terlebih dahulu. Itu sudah ditentukan itu sequence-sequence-nya, kemudian dimasukkan ke dalam software, katanya software untuk DBS itu sendiri. Jadi itu nanti akan sebagai patokan untuk memasukkan lead atau lead implant dari DBS-nya gitu. Sudah ada memang ditentukan berapa derajat untuk masuk ke nukleus yang bersangkutan, tetapi dikatakan memang seperti kata Prof bilang kalau pasien batuk kemudian ada gerak-gerak sedikit kan terkadang bisa berubah trajektorinya. Jadi disarankan menggunakan intraoperatif MRI seperti yang Prof tadi bilang seperti itu. Kemudian dikatakan memang di buku juga untuk indikasi absolut untuk pemberian DBS pada Parkinson itu adalah memang benar pasien ini adalah Parkinson tipikal, ditandai dengan kalau kita memberikan dopamin atau levodopa itu gejalanya akan hilang, kalau kita tidak memberikan levodopa itu gejalanya akan muncul, itu namanya on and off and on and off fase namanya. Jadi kalau diberikan levodopa dia gejala tremornya hilang, kalau tidak diberikan levodopa muncul lagi. Nah, itu berarti itu Parkinson yang tipikal. Itu indikasi untuk dilakukan DBS. Yang tidak indikasi itulah Parkinsonisme yang atipikal. Jadi Parkinson itu kan tidak harus tipikal. Yang tipikal itu kan karena degenerasi substansia nigra. Kalau yang atipikal bisa karena hal lain. Contohnya mungkin Lewy body degeneration atau hal yang lain. Nah, itu ditandai mungkin dengan instabilitas postural yang muncul duluan. Kalau Parkinson tipikal itu dia biasanya kalau di buku dikatakan tremornya muncul duluan, instabilitas postural belakangan. Tapi kalau yang atipikal itu dia instabilitas posturalnya muncul duluan, itu tidak boleh dilakukan DBS katanya. Terus yang kedua, kalau pasien memiliki retardasi mental atau gangguan mental yang cukup berat, karena ditakutkan kalau misalnya kita melakukan DBS Parkinson pada pasien dengan gangguan mental, dia sudah bisa berjalan dengan baik, malah dia bisa mencelakai dirinya sendiri. Itu dikatakan di buku seperti itu. Jadi salah satu kontraindikasi relatif untuk melakukan DBS adalah pasien dengan gangguan mental. Itu tidak boleh dilakukan DBS karena kalau dia sudah bisa bergerak, dia lari karena DBS-nya, karena Parkinson-nya sembuh, dia malah bisa mencelakai dirinya sendiri. Jadi itu dah bahayanya Parkinson. Kemudian tadi kalau misalnya di buku dibilang kalau kita muncul pendarahan saat kita melakukan DBS, itu perlu dicek lagi pendarahannya indikasi untuk dilakukan operasi atau tidak. Kalau misalnya indikasi dilakukan operasi, ya perlu dilakukan operasi. Kalau tidak usah dioperasi. Tapi implannya dikatakan memang harus dicabut kalau misalnya sudah terjadi komplikasi seperti itu. Mungkin seperti itu yang baca, Prof. Mungkin, Prof. Ya, bagus ya. Itu tambahan dari Dr. Eka. Udah baca. Yang lain-lain baca juga ya. Terima kasih, Dr. Eka. Ada lagi komentar? Halo, ada komentar lagi? Saya komentar ya, saya pernah ada pasien dari Karangasem ya. Karangasem cari kayu api gitu ya. Luar biasa ketemu kebetulan. Ada gimana? Suhu CT scan enggak bisa bayar, MRI enggak bisa bayar. Klinis saja patokannya saya operasi trigeminal neuralgia ya. Pisanglah. Itu
untung baik gitu ya. Karena niatnya baik mungkin bagus hasilnya ya. Itu niat juga serius. Itu siapa namanya orang tua perempuan ya. Pakai taman itu enggak pakai baju atas, enggak pakai itu. Masuk ke rumah sakit sanglah. Ini saya kerjakan. Itu ada seperti itu ya. Tapi ini tujuan saya ini merangsang ya. Mudah-mudahan nanti bahwa Anda sudah cocok masuk bedah saraf ya. Banyak sekali ilmunya ya. Enggak usah mikirin yang lain. Patokan di situ. Dari epilepsi ya sudah enggak akan habis misalnya contohnya. Vaskuler dan sebagainya itu. Itu ke depan harus dikembangkan. Mudah-mudahan nanti merangsang adik-adik semua nih otaknya ke depan, mimpinya timbulnya, sehingga ada banyak hal yang belum kita pelajari, belum dunia juga belum mempelajarinya. Itu, ada lagi komentar? Kalau tidak ada, ini apa nih ya, siapa-siapaan yang kedua ada Prof. Cok, Prof. Cok, minta komentar Prof. Cok. Cuma Prof, sarang menyimak. Oke, oke, semua. Kalau udah sungkan, Prof, sungkan, Tan. Tan, ini karena di dalam kamar paling jelas gininya benar bungkuk sih gini. Oh, iya. Suara aja yang kena, Prof. Oke, tadi bau habis lari 3 kilo. Woy, mantap. Rajang, Prof, rajang. Rajang semua, Prof. Salam sama keluarga, okay. Sehat. Ayo, siapa sekarang, Glenn? Lupa. Apa namanya? Martin nanti buat apa namanya? Carpal tunnel ke saya presentasi ya. Tugasnya carpal tunnel berapa slide ya? Slide berapa slide ya? Iya, Prof. Ya. Sekarang Glenn. Silakan Glenn. Biondi, Prof, Biondi. Ya, Biondi, Biondi. Lupa. Iya, Prof. Jangan lama-lama ya, Biondi ya. Oke, siap, Prof. Izin Prof sharing PowerPoint. Selamat pagi Prof dan Dokter. Izin saya Biondi memaparkan mengenai anatomi vaskular dari otak dan spinal. Secara garis besar, brain vaskular, anatomi dari vaskular, otak divaskularisasi oleh anterior circulation dan posterior circulation. Di mana anterior circulation di sini disirkulasi di pada area oleh internal carotid artery, di mana internal carotid artery nanti akan dibagi menjadi dua, menjadi anterior cerebral artery dan middle cerebral artery. Di mana untuk posterior circulation itu berasal dari dua vertebral artery yang bergabung pada pontomedullary junction. Menjadi nantinya akan menjadi basilar artery dan akan berkembang menjadi PICA, SCA dan PCA. PICA ini posterior inferior cerebral artery, SCA adalah superior cerebral artery. PCA adalah posterior cerebral artery. Di sini juga vertebra artery ini akan mencabangkan menjadi ada dua, yaitu untuk spinal artery atau anterior spinal artery dan IKA atau anterior inferior cerebral artery. Kemudian internal carotid artery di sini dibagi menjadi 7 segmen. Ada juga di buku yang mengatakan dibagi menjadi hanya 4 segmen, yaitu ada segmen cervical, petrus, petrosus, kemudian cavernosus dan segmen cerebral. Di sini kita akan bahas menjadi 7 segmen. Yang pertama adalah segmen cervical, di mana di sini setelah terbagi dari common carotid artery dibagi menjadi external dan internal carotid artery, di sini berjalan sepanjang cervical, di mana internal carotid artery ini berjalan bersama internal jugular vein dan cranial nervus 10 dan dikelilingi oleh sympathetic nervous fiber. Kemudian segmen C2, segmen petrosus,
Di sini di mana di sini cukup panjang segmennya, di mana di sini dibagi menjadi tiga, ada short vertical segment, ada genu, ada horizontal segment. Kemudian ini di sini arteri tersebut masuk ke kanal karotikus atau carotid canal. Kemudian di carotid di kanal di sini cabang si karoti internal carotid artery ini memberikan cabang, ada cabang namanya Fidian artery yang nantinya beranastomosis dengan external carotid artery. Kemudian letaknya juga berada di belakang dari gaserian ganglion. Kemudian yang ketiga adalah segmen lacerum, di mana di sini segmennya pendek, di mana di sini si carotid artery ini berada di belakang trigeminal ganglion. Sini bisa kita lihat di sini lacerumnya berada di sini setelah keluar dari petrus, di mana di sini arteri ini melewati foramen lacerum tetap dan berakhir pada petrolingual ligamen. Kemudian berlanjut ke cavernosus, segmen cavernosus di sini arteri ini berada di akan berakhir pada perfumaturaling. Kemudian di sini juga terdapat banyak cabang, di mana di sini si ICA ini dikelilingi oleh sinus cavernosus yang banyak venanya. Kemudian ada cabang yang dibagikan adalah meningo hipofisial trunk dan infralateral trunk yang nantinya akan beranastomosis dengan external carotid artery. Segmen keempat di sini kita bisa lihat dari gambarannya. Kemudian berlanjut ke klinoid atau zona transisi yang merupakan zona yang pendek di antara proksimal distal durang ring dan sinus cavernosus, di mana di sini nantinya akan berakhir menjadi akan menjadi komunikating atau di atas dari masuk ke daerah otak. Nah, kemudian setelah itu ada ophthalmic segment, di mana di sini internal carotid artery mempercabangkan arteri ophthalmica, di mana arteri ophthalmica ini akan memperdarahi arteri sentral, arteri retina, yang nantinya ini merupakan arteri utama yang memperdarahi dari retina apabila ada penyakit-penyakit yang mengoklusi atau mengganggu aliran darah ke arteri sentral ini, maka akan menyebabkan gangguan seperti kebutaan. Kemudian setelah itu di bagian ophthalmica arteri segmen ophthalmic ini juga ada superior hypofacial artery, di mana untuk memperdarahi posterior medial dan anterior dari pituitary dan infundibulum serta optic nerve atau chiasma opticum. Kemudian segmen ketujuh adalah segmen communicating atau segmen terminal, di mana di sini internal carotid artery akan berakhir dengan mempercabangkan anterior cerebral artery dan MCA atau middle cerebral artery. Ini bisa kita lihat gambarnya. Kemudian kita beralih ke anterior cerebral artery. Di sini adalah empat segmen A1 sampai A4, di mana di sini anterior cerebral artery itu memperdarahi bagian depan dari otak atau daerah frontal. Di sini bisa kita lihat dari segmen yang diwarnai warna hijau, dia bagian infra medial dari bagian otak. Di sini di bagian atas empat segmen. Yang pertama segmen A1 atau precommunicating, di sini dimulai dari
dari internal carotid artery dibagi menjadi pecah menjadi arteri anterior, cerebri anterior sampai di percabangannya dengan percabangan anteri communicating artery, anterior communicating artery sampai di situ. Kemudian arteri ini juga mempercabangkan ada dua, yaitu medial lingtokostriata artery dan arteri recurrent of Hubner yang memperdarahi nucleus caudatus putamen dan anterior internal capsule. Sedangkan medial lingtokostriata artery ini memperdarahi gutus pallidus, medial portion dan oleh dari putamen. Kemudian PC post communicating atau A2, di mana ini bisa kita di sini, ini setelah dari ACA anterior communicating artery sampai di sekitar corpus callosum di genung. Di sini mempercabangkan cabang orbito frontal artery dan frontopolar artery. Kemudian distal segmen A3 di mana di sini di segmen ini bisa kita lihat adalah segmen perikalosal dan kalosal marginal mempercabangkan di sini di atas dari corpus callosum berada di corpus di atas corpus callosum kemudian mempercabangkan arteri dari callosum marginal dan perikalosal. Kemudian A4 segmen merupakan segmen terakhir atau segmen terminal di mana di sini penerusan dari arteri callosum marginal dan arteri perikausal tersebut yang tadi. Cabang-cabang di ujung-ujungnya. Kemudian ada kita bicara tentang medial cerebral artery. Di sini medial cerebral artery dibagi atas 4 segmen, M1, M2, M3, dan M4. Segmen M1 seperti tadi terjadi posterior communicating artery. Sebelum ini dari awal dia terbagi dari internal carotid artery sampai di posterior communicating artery. Di sini dia mempercabangkan lateral lenticulostriata artery yang memperdarahi lateral putamen dan nucleus caudatus serta external capsule. Ini adalah segmen C1. Sampai di percabangan di sini. Kemudian segmen M2, di mana di sini M2 ini akan berakhir pada ujung dari sylvian fissure. Di sini, dari sini ke sini, ini adalah segmen M2. Di mana di sini. Kemudian selanjutnya adalah opercular segmen, di mana, atau M3, di mana di sini berawal dari ujung sylvian fissure ini ke bagian inferolateral dari sylvian fissure tersebut. Kemudian akan berlanjut menjadi segmen M4 dari sylvian ujung dari makula dari sylvian fissure ke atas kortikal. Segmen disebut juga segmen kortikal karena segmen ini mensuplai sebagian besar dari hemisfer cerebri kecuali bagian konveksitas medial dan inferior dari temporal gyrus. Nah, di sini ada posterior circulation, ada posterior cerebral artery dibagi atas 4 segmen. Di sini kita bisa lihat PCA ini, posterior cerebral artery ini, yang diperdarahi bagian warna biru tersebut. Yang pertama adalah pre-communicating, di mana di sini dari
basilar arteri sampai ke anterior posterior communicating artery P1. Di sini juga arteri ini mempercabangkan dari posterior thalamo perforating artery dan thalamo geniculate artery. Di mana di sini arteri ini berada di atas dari keluarnya nevus 3 di bagian ini. Ini nevus 3, ini adalah PCA-nya. Kemudian P2 di mana atau ambient segment, di mana ambient segment ini berada di ini dari sini, di mana di sini dia seperti mengelilingi di sekitar pedunculus cerebri di dalam ambient cisterna. Di ambient cisterna, kemudian terletak di atas tentorium. Bisa kita lihat kalau ini dari gambaran radiologinya. Kemudian untuk basal ganglia, di mana di sini basal ganglia diperdarahi oleh ada bagian depan di oleh medial lenticular striate artery, kemudian bagian anterior ada di lateral lenticular striate artery dan di bagian genu posterior oleh anterior choroidal artery dan di bagian nucleus caudatus, kemudian di bagian nucleus putamennya diperdari oleh penetrating branch posterior cerebral artery. Jadi mana posterior ini seperti poster choroidal artery, thalamo geniculate artery dan thalamo perforator artery ini berasal dari PCA atau poster cerebral artery. Kemudian yang dari sirkulasi anterior ada anterior artery of Hubner dan arteri kemudian dari middle cerebral artery ini ada percabangan dari arteri lenticular striate medial sama anterior choroidal artery. Kemudian ada segmen P3, ada quadrigeminal segmen, di mana segmen yang pendek di dalam cisterna quadrigemina di sini berada di segmen ini, cuma sepanjang ini, jadi segmen ini sangat pendek. Dan kemudian segmen keempat ini adalah segmen calcarina, di mana cabang terakhir dari posterior cerebral artery. Kemudian berlanjut ke vertebra artery di bagian atas 4 segmen, yaitu extraosseous, foraminal, extraspinal, dan intradural. Di mana di sini yang segmen pertama, di mana berada dari subclavian, masuk sebelum C6, sebelum masuk ke foramen transversus. Kemudian yang V2 dari C6 ini sampai ke C3 transversus foramen, kemudian berjalan ke belakang di C2 berbentuk seperti huruf L dan keluar ke C1. Nah, di sini dia keluar sampai ke C1 menjadi segmen yang ketiga, berada di atas dari atlas di pada foramen transversus. Kemudian segmen keempat, ya, segmen di intradural setelah melewati foramen magnum di sini, dan dia membentuk basilar arteri di pontum medullary junction.
Kemudian di basilar artery ini, sebelum di vertebra artery di bagian segmen intradural ini, arteri ini mempercabangkan arteri yaitu arteri spinal anterior, spinal artery, dan IKA atau anterior inferior cerebellar artery di sebelah sininya sebelum dia bergabung menjadi basilar artery. Di mana arteri ini dia mempersarafi bagian medula yang ini IKA ini dan anterior spinal artery ini bagian dari memperdarahi medula bagian spinal cord, sorry, anterior spinal artery. Kemudian di selanjutnya di sini dibagi menjadi pos, kemudian setelah itu basilar artery ini bergabung menjadi vertebra artery bergabung menjadi basilar artery di sini di pontomedullary junction. Kemudian dia di sini ada pika membagi menjadi memperdarahi menjadi pika posterior inferior cerebral artery. Kemudian di sini SCA, kemudian lanjut lagi SCA superior cerebellar artery, di mana di sini di bagian basilar ini dia juga arteri mempercabangkan arteri perforantes pontine di bagian sini. Kemudian akhirnya sampai ke atas ada nevus 3, kemudian membagi menjadi PCA posterior cerebral artery. Pada bagian ini, misalnya di B1 atau di posterior cerebral di bagian medul bagian medula spinalis sini bagian sorry di bagian belakangnya dulu di posterior spinal artery ini di bagian medula oblongata ini dipersarafi oleh IKA tadi yang di mana persarafan perdarahan sirkumferensial. Kemudian di bagian tengahnya ini akan diperdarahi oleh anterior spinal artery. Di B4 kemudian berlanjut ke pons. Pons ini bagian bawahnya, inferiornya, di yang segmen yang bagian depan akan diperdarahi oleh pika atau posterior inferior cerebral artery, sedangkan bagian tengahnya oleh vertebra artery atau artery yang berada di paramedian ini. Kemudian yang di B1 ini bagian atas pons akan diperdarahi oleh SCA superior cerebral artery dan posterior superior cerebral artery dan posterior cerebral artery, di mana bagian segmen bagian tengahnya juga akan diperdarahi oleh paramedian cabang-cabang paramedian. Kemudian selanjutnya adalah circulus of Willis, di mana sini circulus of Willis ditemukan oleh Willis ya, William Willisi, di mana di sini cabang-cabang ini circulus of Willis ini dibagi atau terdiri atas PCA posterior cerebral artery, kemudian posterior communicating artery, kemudian MCA atau middle cerebral artery, kemudian anterior cerebral artery dan anterior communicating artery, semuanya bergabung menjadi satu yang disebut oleh circulus of Willis.
di mana circle of Willis ini menjaga agar otak bagi setiap bagian otak dapat suplai oksigen darah dan nutrisi dengan baik. Di mana bila terjadi oklusi pada salah satu misalnya di bagian sini cabang, di mana cabang lain kolateral yang lain akan membantu untuk memperdarahi bagian tersebut yang dari kolateralnya. Kemudian ada arteri spinal. Di sini arteri spinal ini terdiri spinal ini diperdarahi utamanya oleh radikular arteri yang merupakan percabangan dari sistemik. Kemudian ada juga yang spinal bagian atas, bagian cervical misalnya, itu akan diperdarahi oleh anterior spinal artery dan posterior spinal artery. Tapi kebanyakan yang kebanyakan akan diperdarahi oleh sistem dari perdarahan dari radikular arteri. Kemudian sistem venus, di sini semua vena pembuluh darah balik akan berkumpul di superior sagittal sinus, semuanya akan kemudian inferior sagittal sinus dan talamo dan internal cerebri, vena internal cerebri. Kemudian semuanya akan berkumpul di sini, di bagian sinus ini, dari superior sagittal sinus akan mengalirkan darah balik ke sinus transversus di sini. Kemudian dari inferior sagittal sinus juga akan mengalirkan darah balik ke striat sinus, dan dari talamo striat dan internal cerebri ini juga akan mengalirkan darah ke vena of Galen. Dari inferior sagittal sinus dan vena of Galen akan mengalirkan darah ke striat sinus. Kemudian ada vena of Labe akan mengalirkan darah ke sinus transversus. Semuanya ini akan mengalirkan darah ke torticulus penggabungan dari sinus atau horifili. Yes. Kemudian setelah itu akan mengalirkan ke sinus transversus, kemudian sinus sigmoid, kemudian dari sini ke venous sinus dari petrosus juga mengalirkan darah ke sinus sigmoid, dan akhirnya semuanya akan ke vena jugularis. Ini adalah gambaran dari superior sagittal sinus, seperti kolam pengumpulan atau kolam dari darah vena. Di sini kita lihat gambarannya dari, kemudian ada external carotid artery yang memperdarahi bagian eksternal dari kepala, di mana external carotid ini, carotid artery ini dibagi atas beberapa, mencabangkan beberapa cabang, yaitu kurang lebih 8 cabang. Yang pertama ada superior thyroid artery, di sini memperdarahi tiroid. Kemudian akan beranastomosis dengan inferior thyroid artery juga. Kemudian ada artery ascending, pharyngeal ascending artery. Di sini bisa kita lihat di mana di sini artery ini mempersarafi juga neuromeningeal branch dari sehingga mensuplai dura mater. Kemudian timpanic branch-nya mensuplai middle ear dan prevertebral muscle. Kemudian ada lingual artery, di mana di sini lingual artery ini memperdarahi dari rupanya pada lidah dan oral cavity dan submandibular gland. Kemudian ada selanjutnya mempercabangkan facial artery, di mana di sini facial artery ini
memperdarahi dari muka, palatum, bibir, dan pipi, dan beranastomosis dengan optamil arteri dari internal carotid artery, cabang dari internal carotid artery di dalam sini. Kemudian ada occipital artery, di mana di sini arteri occipital ini memperdarahi bagian scalp, bagian posterior. Kemudian ada posterior auricular artery, di mana di sini memperdarahi dari superior dari pina, scalp, dan auditory canal, dan timpani. Kemudian ada superior temporal artery, di mana di sini mempercabangkan scalp bagian temporal, di mana berjalan di depan dari external auditory canal. Kemudian selanjutnya ada maxillary artery. Di sini maxillary artery ini memperdarahi dari maksila dan parotid gland, dan juga memberikan cabang kepada medial meningeal artery ke atas. Medial meningeal artery. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Prof dan Dokter. Terima kasih, Biondi, telah mempresentasikan dengan baik. Gambar-gambarnya juga baik, presentasinya juga baik. Itu nanti di-share teman-teman ya, supaya nanti kalau ada yang dapat tugas, ya ini baca, ya bisa. Jangan sampai tidak tahu, sudah dibuatin sama Biondi, yang baik sekali ya. Kemudian, ada pertanyaan atau komentar, silakan. Siapa aja boleh. Halo, selamat siang, Prof. Dari Stefanik. Halo. Sebelumnya juga Eka juga pernah presentasi ini ya. Jangan sampai hilang presentasinya, kumpulkan ya. Ya, Stefan ada apa? Terima kasih. Oke, Prof. Terima kasih untuk Biondi yang sudah mempresentasikan untuk anatomi vaskular dari otak dan spinal. Ini kan anatomi semuanya yang kita lihat 2D. Bagus memang untuk kita bisa sebagai awal mula kita untuk memperdalam. Karena sebetulnya yang paling penting nantinya jangan lupa adalah anatomi ini untuk surgical anatomi, jadi kita harus punya patokan-patokan. Salah satu gunanya untuk mempelajari vaskular kan nantinya untuk surgical anatomi, karena nanti akan menjadi landmark kita saat operasi kita sebagai bedah saraf. Jadi harus bisa dibayangkan dalam bentuk 3 dimensi. Kita harus tahu dalam bentuk 3 dimensi letaknya ada di sisi lateral atau sisi superior dari saraf, atau mungkin dari letak-letak anatomi lainnya, supaya nanti bisa tahu praktisnya itu sebetulnya untuk anatomi adalah seperti itu. Jadi bukan hanya 2 dimensi, sudah bagus, sudah bisa kita mempelajari 2 dimensi, tinggal nanti dikonversi jadi 3 dimensi, jadi bisa berguna untuk Kak Biondi dan juga untuk residen-residen, teman-teman residen semuanya. Mungkin tambahannya seperti itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih komentarnya, Stephen, sudah profesional sekali ya. Dulu sudah Eka ada 3 dimensinya digabung Biondia. Ini penting untuk dasar ya, 2D ini ya. Dasar, kemudian anggap ya skematik. Ya skematik. Kalau nanti hubungannya dengan operasi, ya surgical view of vascular system, itu ya seperti yang dijelaskan Dr. Stephen dengan baik tadi ya. Itu dikumpulkan semua ini kalau dapat tugas nanti yang baru, mana presentasi dan sebagainya. Itu di kuliahnya Dr. Eka dulu, jangan sampai hilang. Itu, Bu Anau dulu ya. Jangan sampai hilang. Ada lagi komentar atau pertanyaan? Selesai itu, Prof. Selesai itu, silakan. Ngerik, Cok. Ngetakkan untuk Bu Anau. Joni, monitor. Ini siap, Prof. Ya, kan itu tadi sudah dijelaskan arterialisasi termasuk venusnya. Bisa nak Biondi
secara singkat untuk mulai dari karotis dulu. C1 sampai C7. Nama segmennya apa, di mana berjalan supaya bisa terrekonstruksi di pemikiran Biondi dan kawan-kawanmu. Silakan Biondi. C1 sampai C7 ya, Prof. Ya kan karotid, ICA. Okay. Aduh, jangan lupa. Kita cerita yang intradural itu kan setelah masuk ke dural ring udah, baru kita cerita ini kan ICA itu sebenarnya kan dari bawah dia. Yang mana C1, yang mana sampai mana terminasi C-nya. Karena sering nanti ngomong pasti C4 branch, C3 branch gitu. Jadi nggak ngerti nanti. Masuk A1, A2, M1, M2. Silakan Bidi, rekonstruksi. Yeah, mungkin kalau yang dari C1 ini adalah segmen dari cervical. Di sini dia berawal dari terbagi internal carotid artery yang dari umum menjadi internal dan external carotid artery. Di sini berjalan sampai ke carotid canal, akan berakhir di carotid canal untuk C1. Kemudian dia dari sini, dari carotid canal ini akan masuk ke segmen petrosus atau segmen C2. Di segmen C2 ini dia akan berakhir pada carotid canal yang di atasnya ini atau di carotid canal pada segmen apex dari petrosus bone. Kemudian segmen C3 atau segmen gastrum itu segmen yang pendek, di mana di sini si arteri ini tidak mempercabangkan di mana apa-apa. Ini ada segmen yang pendek sebelum dia memasuki dari sinus cavernosus. Letaknya ini di belakang dari ganglion gaseri. Setelah itu si ICA ini akan masuk ke sinus cavernosus. Ya, ya. Di sini di sinus cavernosus. Jadi segmennya mesti dijelaskan, ICA, carotid interna, ada segmen cervical. Dia kan terbungkus dalam carotid sheet. Kemudian masuk ke petrus, dia ada di dalam pars petrosa os temporal, itu sudah C2. Nah, di sana memasuki lacerum foramen, dia C3, ada dia mempercabangkan, tapi sulit dilihat ya, jangan bilang tidak ada ya, itu yang perlu dikoreksi. Dia ke timpanik dia, ada karotiko timpanik branch, sama ke fidian, ya, pterygoid itu di C3. Biondi tahu pterygoid di sebelah mana? Pterygoid sebelah di medialnya, Prof. Ya, antara kepala dan leher di dasar tengkorak itu ada musculus pterygoidalis. Nah, di sana arteri karotis untuk ke segmen kranial ya. Jadi perhatikan musculus pterygoidalis ya. Dan sampai masih di sana karotis kena. Kalau di leher kan sudah jelas semua carotid sheet, dia ada di medial dari vena jugular, terbungkus ada saraf juga di sana namanya PGSN. Pernah dengar PGSN? Postganglionic sympathetic nerve. Nah, di sana simpatis yang ada di luar sistem ya, di luar medula. Nah, sambil di lacerum dia ada cabang ya. Prof, putus-putus, Prof. Ya.
sampai di lastrum itu kan mau masuk ke kranial, ada dia cabang, satu ke karotikotimpanik lewat karotikotimpanik branch, dan satu lagi ke fidian lewat cerebral branch, ya, fidian nerve, itu juga sebelahnya arteri fidianus, ya. Selanjutnya lanjutkan C4-nya di mana? C4-nya masuk ke sinus cavernosus, Prof. Ya, dari foramen lacerum ke medial sinus cavernosus. Di dalam sinus cavernosus dia ada cabang penting, apa itu? Di sinus cavernosus cabang pentingnya meningo hipofisial arteri mungkin, Bu. Apa namanya? Biar dipahami di luar kepala, ya. Jangan bingung. Tempat. Ada pernah dengar truncus meningo fisial? Oke. Itulah yang cabang pentingnya. Ada tiga, tentorial, dorsal meningeal, sama inferior hipofisial, ya. Kemudian baru ke kemana dia? Setelah di cavernosus belum masuk ke intradural. Dia kan semua itu dari tadi cerita tuh ekstradural. Masuk ke intradural di mana? Intradural. Sehingga namanya carotid dural ring. Itu di mana itu? Klinoid, Prof. Klinoid, ya itulah yang harus tahu itu. Yang lain boleh lupa, ini harus tahu dan harus paham. Nah, cabang pertamanya kemana dia? Keluar dari ekstradural masuk ke intradural di carotid dural ring. Anterior clinoid process itu di bawahnya, kemudian cabang pertama jadi apa dia? Cabang pertama jadi arteri optamik ke ya, arteri. Harus apa lu cepat nyoba cabang pertama optamik, ya. Kemudian setelah C6 branch optamik terakhir di mana dia karotidnya? Di part segment communicating, Prof. Ya, ECOM itu C7, ya. Nah, itu yang harus maklum, hafal, yang betul-betul hafal gitu loh, ya. Itu untuk carotid ICA. Nah, kalau ACA tadi kan sudah disampaikan, anterocerebral. A1 mana aja, A2 mana aja bisa direkonstruksi. Kalau A1 itu dari percabangan membagi dari internal carotid artery menjadi anterior carotid artery sampai di ACOA, anterior communicating artery. Itu C1, ya, dari ECOM ke arah anterior sirkulasi namanya E1. Nah, batas sampai A2-nya di mana? A2-nya itu dari batas dari ACOM sampai perbatasan kalosum marginal. Ya. Kalosum marginal, Bro. Jadi kalau sudah A1 ketemu kalosum marginal, dia menjadi A2. Kalau A3? Kalau A3 tuh kaloso marginal melengkung ke kalosum, kan itu. Ya, sampai kalosum. Oke, pokoknya di sekitar korpus kalosum dah A3, biar enggak bingung gitu, ya. Sebelum A3 ya A2, baru muncul dari ECOM A1. Kalau A4-nya di mana? A4-nya cabang terminal dari kaloso marginal tersebut, Bro. Nah, kalau submarginal kan awal dari A2, memperdarahi korpus kalosum namanya A3.
Nah, melipir di sampingnya kalosum, A4, perikalosal namanya, jangan lupa ya. Perikalosal. Yang terakhir, baru A5, baru terminal. Oke, bagus. MCA sekarang, rekonstruksi coba. Kalau MCA, MM1 itu dari percabangannya sampai di percabangan lagi dari bifurkasio dari ini, Prof. Bifurkasio di sebelum Sylvian Fischer. Ya, sebelum apa namanya, masih di dalam ini, masih sisterna pre-chiasma. Nah, itu ada bifurkasio. Itu namanya M1. M2-nya mulai dari mana? M2 dari bifurkasio tersebut sampai di otop dari Sylvian Fischer, dari batas ya, atas. Kalau Biondi buka Sylvian kan, Anda lakukan kenabel dari sphenoid. Nah, Anda keluarkan liquor dari sisterna pre-Sylvian, dan mungkin kalau mau ke medial dikit, sisterna dari prekiatik. Nah, M yang di sana sebelum bifurkasi namanya M1. Begitu dia bercabang di depan mikroskop itu namanya M2, ya. Okay. Kalau udah ke arah temporal lobe, nah, itu namanya M3, M4. Ujung akhirnya M5 terminal branch. Bagus ya. Kalau Biondi bisa bayangkan pada saat membuka sisterna prekiasma, Anda sudah membebaskan ECOM dan M1, terus kadang-kadang perlu dicoblos dikit di daerah medial. Apa yang dikeluarkan di sana? Liquor dari mana? Terutama kalau Anda tumor yang ada di sekitar nih, izin Prof, suaranya ya, tidak terdengar ya. Ya. Oke, nanti di ini lagi. Kalau M sudah, P1 dari mana ke mana? P1 dari percabangan itu sampai di PCOM, posterior communicating artery, Prof. Kemudian ya, dari PCA, posterior cerebral artery, ke PCOM. Itu P1 ya. Kemudian tadi udah dengar tadi yang di depan itu Anda harus nyari lamina terminalis ya, yang di depan yang saya tanya awal. Oke, kita lanjut ke P2. P2 dari mana? P2 dari percabangan tersebut di segmen di ambien segmen, Prof. Sampai. Iya ya, memperdarai apa dia P2 branches itu? P2 ini memperdarahi talamo gini. Rhesus coroid. Rhesus coroid, nama arterinya apa? Plexus coroid posterior, coroidal artery, ya, artery posterior, Prof. Posterior coroidal artery, ya itu P2 ya. Kalau P3? P3 di bagian yang pendek di quadrigeminal segment, Prof. Ya, dari ambient system selanjutnya ke quadrigeminal. Ya. P4 kan sudah terminal. Oke.
itu rekonstruksi A, apa, ICA, A, CA, M, CA, dan P, CA. Yang penting Biondi bisa membayangkannya. Nah, sekarang sistem vena. Sistem vena yang besar di deep atau di deep seated di dalam. Dia mendapatkan darah dari mana, dibawa kemana? Kalau yang deep itu inferior sinus sagittalis, Prof. Itu inferior sinus sagittalis ke strek sinus itu ada dari inferior sama dari vena of Galen. Kemudian ada dari internal carotid, internal sebrar vena. Semua akan berkumpul di strek sinus, Prof. Yang untuk yang dalam. Ya, yang deep. Yang deep itu kalau inferior sagittal sinus itu kan nempel dia di phalanx. Itu tidak termasuk deep ya. Ada superior sagittal sinus, ada inferior sagittal sinus. Oke, dia sama-sama berakhir di straight sinus atau sinus rectus. Saya ngomong yang deep. Deep itu mulai dari vena cerebri interna. Ya. Baru dia bergabung dengan rosental. Baru ke central cerebellar. Ya. Nah, pertanyaannya saat Anda melakukan ETV itu kelihatan itu vena deep itu di dinding-dinding dari septum pellucidum sebelum masuk ke Munro. Apa namanya? Vena apa itu yang menjadi marking agar tahu oh Anda memasuki foramen Munro kanan apa foramen Munro kiri? Yuni? Belum, Prof. Ya, nanti kalau ikut ETV, tolong diingat. Di septum itu ada namanya vena septal anterior. Itu harus Anda lihat agar tahu, oh ini Anda memasuki ventrikel kanan apa kiri, Munro-nya di mana. Ya. Oke? Itu yang dari anterior, yang dari belakang menuju Munro, Anda namanya thalamus striata vein. Pernah dengar? Mana, Bro? Ya kan pulvinar thalamus itu paling dekat dengan ventricle lateral, jadi venanya namanya thalamus striat. Ya, yang dari deep dari depan namanya karena dia nempel di septum anterior namanya anterior septal vein, kan gampang hafal ya. Nempel di septum di anterior namanya anterior septal vein. Nah, dia akan bertemu dengan vena yang dari belakang mendrenase darah dari pulvinar thalamus namanya thalamus striat vein. Nah, pertemuannya itu disebut sudut vena atau venous angle. Nah, persis di sebelahnya akan tampak Munro. Ya. Baru nanti saat Biondi melakukan ETV baru masuk ke foramen Munro. Cari pedenkular mamillary bone-nya di depannya Anda coblos seperti yang biasa dilakukan saat ETV. Hati-hati basilar tip ya. Oke, Prof. Nah, nanti kalau anatomi yang lain kita diskusikan nanti, kita masih ngomongin vena ini. Nah, darah dari vena cerebri interna, kemudian basal vein, kemudian presentral cerebellar, itu akan berkumpul di mana? Sebelum masuk ke sinus rectus akan berkumpul di mana? Di vein of Galen, Prof. Galen, nah itu harus ingat ya. Galen. Galen bareng-bareng dengan inferior sagittal sinus baru menjadi sinus sinus rectus atau straight sinus ya, bagus. Nah, nanti di permukaan kan udah tahu tadi ada
yang paling sering diwaspadai saat depres di midline apa? Superior sagittal sinus, Prof. Ya, superior sagittal sinus. Itu dia akan bergabung ke belakang di confluence seperti yang Prof sampaikan. Jangan lupa ada yang menambahkan darah vena seperti yang gambar yang Bion diberikan itu adalah trolat dan labe. Itu nggak boleh dilupakan ya. Iya, Prof. Ada lagi di permukaan selain sinus sagittalis yang sering sudah rudimenter di midline tapi di fossa posterior apa namanya? Occipital sinus, Prof. Ya, kadang-kadang kalau Anda melakukan foramen magnum dekompresi, kalau dia tidak harusnya hilang, kalau dia masih ada, nah itu perlu diwaspadai menghentikan perdarahannya. Oke, kebayang itu larinya vena kan? Iya, Bro. Nah, satu lagi sinus cavernosus. Masih ingat batas-batas triangle di sekitar sinus cavernosus? Ya, memang ada nervus di sana. Kita nyerempet dikit nervus 3, 4, 5, 1 dan 6. Triangle apa yang membatasi sinus cavernosus? Ini yang maju waktu ini adalah Buano sama Eka. Izin lupa, Prof. Nanti cari ya Parkinson ya. Triangle yes, ya, Parkinson ya. Dia membatasi apa ada di antara nempus 3, nempus 4 dan lower batas bawah dari 51 dan 6 ya. Karena yang perlu Anda cari saat ingin membuka sinus cavernosus. Jangan nanti masuk dari lateral ya. Cari Parkinson triangle. Jangan lupa itu Biondi. Anda kan udah yes, ya, Prof. Dua. Ada nempus 51, 52, 53 ini untuk semua resident. Harus ingat nama-nama triangle itu meskipun jarang Anda kerjakan, tapi mau ngerjakan albes harus tahu ya. Antara nempus 51, 52, triangle 8. Iya, Prof. Antara. Saya ingatkan lagi, antara nempus 51, 52 ada namanya Mulan triangle. Ya. Antara nempus 52, 53 ada namanya Doleng triangle, ya. Pernah dengar itu Mulan sama Doleng? Iya, pernah, Prof. Lateral dan posterior dari 53 itu terbagi dua. Oke. Namanya Glasgow dan Kawase. Nah, kalau epidural biasanya arteri meningnya media yang gebyur-gebyur itu secara tidak sengaja Anda harus buka Glasgow untuk mencari foramen tempat keluarnya MMA. Foramen apa namanya? Foramen spinosum, Bro. Ya, itulah. Kalau nyari itu harus di bone wet di sana ya, karena enggak bisa dibakar. Itu Anda buka Glasgow. Batasnya adalah GSPN. Medial belakang GSPN itu Kawase. Ya itu mungkin tambahan dari saya untuk rekonstruksi di pemikirannya Biondi. Sedikit demi sedikit harus di reminding terus dan direpetisi. Tujuannya repetisi supaya masuk ke alam bawah sadar udah lebih dari hafal itu di luar kepala ya. Makasih Biondi. Sukses semua, Prof. Terus semua, Prof. Oh, Prof. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Semua harus dihafalkan ya. Jadi yang ini. Ada lagi, waktunya udah lewat nih, ada acara, kalau sudah ada, baca ini ya, jangan sampai hilang ya. Ya, Prof. Cok, yang tutup ya. Iya, Prof. Semua, Prof. Terima kasih atas perhatian semua residen, Prof. Cok juga, dan semua residen yang lain menyimak ini, semoga masih seperti harapan kita, harapan Prof. Cok tadi, sampai hafal di bawah. Ya apa di sampai di bawah sadar
Hal jawab langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan semua. Dan tutup pertemuan ini dengan Prof. Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Untuk semua Prof. Sehat, rajin, salam semua dokter. Terima kasih, Prof. Ya. Thank you.